烦呐。Perlawanan yang akan dijalankan sekarang di Padang E adalah perlawanan yang ke-26 quarter final couplet di antara Bison dan Nawang Rabika. Lepas saja tamat perlawanan ini, kita akan teruskan dah dengan perlawanan kedua untuk hari kedua ini. Satu lagi perlawanan quarter final cup di antara Bison RC dan juga Senawang RC. Kita baru saja menyaksikan kemenangan Unicorn RC di perlawanan pembukaan untuk hari kedua sebentar tadi. Menang terhadap pasukan Todak All Boys. Dan kita bakal mencari lawan mereka untuk perlawanan di separuh akhir dalam perlawanan ini. Yang menang bakal menentang Unicorn RC antara pasukan yang tewas akan berlawan dengan pasukan Todak All Boy di peringkat semi-final plate. Serangan awal milik SWG ataupun Senawang Rugby Club. Dan ada kesalahan pertama dikesan oleh pengadil perlawanan. Seawal minit pertama, knock-on dikesan lakukan oleh salah seorang pemain jersey belang itu, memberikan scrum down kepada pasukan Bison RC. Baik, berjaya menyelamatkan bola di kawasan bahaya. Usaha Bison RC merangka serangan, cuba melebarkan ke sebelah kiri, gagal pula dibaca rakan sepasukan. Tangkapan kurang kemas memberikan scrum down kali ini milik pasukan SWG dari Senawang. Betul-betul di garisan 22 meter line territory pasukan Bison RC. Peluang yang harus digunakan sebaik mungkin untuk Senawang Rugby Club mendapatkan try di awal-awal perlawanan ini. Scrum down. Terus keluarkan. Lebarkan ke sebelah kiri. Baik sekali Dami. Harapan dengan winger pasukan Bison RC. Bijak ada pemain menunggu di dalam. Support play baik ditunjukkan. Namun gagal pula mencairkan pasukan. Berjaya dibaca, satu lagi curian yang dibuat. Interception, ada interception dapat dilihat di perlawanan ini. Senawang Rugby Club ini melalui pemain tu besar jersi 7 itu. Bijak lari mencari ruang kosong untuk try pertama perlawanan. 5 meter pertama milik pasukan Senawang Rugby Club. Kemas permainan yang ditunjukkan oleh kedua pasukan di seawal minit yang ketiga ini. Tadi kita lihat interception, ada interception. Dan bola tidak langsung jatuh ke tanah. Conversion baik, signal daripada exterior frame menandakan bola itu masuk untuk Senawang Rugby Club menambah dua lagi mata, jadikan kedudukan terkini Senawang 7 Bison 0. Bison RC mulakan gerakan baik sekali, side step mengalahkan dua orang pertahanan. Ada seorang pemain menunggu, supportan baik oleh pemain ini. Selalu masuk ke dalam teritori pasukan Senawang RC. Bison
Senarsi masih lagi dengan penguasaan bola. Kali ini lebarkan ke sebelah kanan. Komit pas saja terus ke hujung. Baik sekali gerakan Raisai. Berhadapan dengan pertahanan terakhir dan ada pemain menunggu di dalam untuk terus larian dibuat. Dan berjaya juga pasukan Bisons dapatkan try penyamaan. Mata kelima mendekatkan lagi jarak mata dengan pasukan Senawang RC. Perlu masuk untuk sekurang-kurangnya mendapatkan mata penyamaan. Dan kemas sukan conversion terus mengikat mata dengan pasukan Senawang RC. Kelihat sekali lagi try yang berjaya mereka dapatkan melalui gerakan baik bermula dari main dengan scrum cap ini. Bijak membaca ataupun mencari ruang kosong sebelum satu hantaran dibuat di bahagian dalam. Dan larian terus untuk try penyamaan. Tujuh sama di ujung-ujung semasa pertama ini. Ini sama RC bijak kick and chase. Jaya selamatkan sweeper pasukan. Namun bola tidak keluar. Masih lagi penguasaan milik Senawang RC. Terus tangkap. Tidak mahu mereka bermain laju. Dan berjaya Faisal Asim mendapatkan penguasaan. Dengan scrum down yang baru saja berjaya mereka dapatkan di kawasan yang berbahaya untuk Senawang RC. Kurang lebih 30 meter saja lagi jarak scrum ini dengan try zone di belakang sana. Berikan peluang ataupun kelebihan untuk pasukan Bison RC. Baik sekali pressure dari sweeper pasukan Senawang RC. Tewas namun ada kesalahan yang dikesan mengadil. Penalti untuk pasukan Bison RC. Hakim Stopa tangkap dua orang pertahanan baik Senawang RC. Masih lagi Bison sekali ini menukar arah ke sebelah kanan. Masih berdiri main ini. Tap laju diambil. Kiri atau kanan? Kanan baik sekali. Sudah pun masuk ke dalam 22 meter namun ada kesalahan penalti kali ini milik pasukan Senawang RC. Menggagalkan kemarahan ataupun gerakan dari Bison RC. Kali ini penguasaan bola tukar tangan. Baik sidestep. Namun hantaran itu sedikit meliar. Sekaligus menamatkan separuh pertama ini dengan mata terkini kedua pasukan terikat tujuh sama. Bersedia di starting area di kawasan tengah kemah ini sekarang diminta jasa baik pasukan Hooligan All Boys dan ex-Polipidi untuk bersedia di kawasan starting point untuk kategori senior di Padang A sekarang. Di Padang B sekarang sedang berlangsung perlawanan yang ke-24 di antara pasukan Da dan Semesra. Kita bersedia pasukan Bukit Kepayang dan KBPD dari kategori bawah 17 tahun untuk bersedia selepas ini. Bakal bermula aksi di separuh masa kedua dengan kedua-dua pasukan tampak
balance di sesi pertama selepas serangan demi serangan oleh kedua pasukan. Mereka terikat tujuh sama setakat sesi pertama. Dan penguasaan awal milik Senawang RC berjaya mereka menangkap bola itu untuk terus mencuri penguasaan dari Bisons. Bijak Senawang RC sudah pun masuk dalam teritori pasukan Bison. Ini melalui pemain IC 14. Masuk melakukan crushing di bahagian center pasukan Bison. Mana kesalahan dikesan. Tepuk tangan para pemain Bison mendapatkan penguasaan bola. Penalti untuk mereka. Bukan option yang bakal dipilih oleh pemain ini. Melihat jauh keluar untuk melakukan sepakan. Keluar atau tidak. Sudah pun ada isyarat dari senior referee di hujung sana. Bola keluar kembali line out milik pasukan Bisons RC. Terima kemas line out Bison RC. Terus lebarkan. Baik pas dia Darwish terus kepada winger pasukan. Ijak lepas ada pemain menunggu di dalam. Cari support terus kepada pemain yang di hujung. Setak kembali masuk dalam. Baik sekali lagi dia Darwish lepas main ini. Terus berjaya mengalahkan dan sweeper ada pemain menunggu di dalam. Dan larian dia terus dibuat menuju ke hujung padang. Untuk try yang kedua pasukan Bison RC. Berjaya juga mereka leading dalam perlawanan ini. Seawal minit kedua di separuh kedua melalui pemain silapan. Siapa lagi kalau bukan dia Darwish. Dan saya kira conversion ini adalah sedikit krusial untuk memastikan mereka selesa di hadapan. Sayang gagal dan sebenarnya kekal Bison RC 5 mata di hadapan melalui gerakan ini. Sekali kita lihat baik sekali combo dari dua orang pemain ini sebelum main silapan Bison RC. Adia Darwish teruskan larian menuju ke hujung untuk try kedua Bison RC. Rosah ada cubaan kick and chase. Jaya selamatkan. Kesalahan itu dikesan mengadil. Betul-betul lah di hadapan mata beliau untuk berikan penalti kepada Senawang RC. Gagal lah Bison RC mengekalkan penguasaan bola. Dan Anokon lah dikesan. Kembali penguasaan milik Bison RC. Scrum down untuk mereka. Terus kesalahan yang dikesan. Laju diambil. Lebarkan yang sebelah kiri. Baik sekali gerakan. Hampir saya terlepas. Jaya dicuri oleh pemain ini. Namun kesalahan pas saya kira dikesan oleh pengadil perlawanan sebentar tadi. Memberikan scrum down kepada pasukan Senawang RC. Lihat gerakan yang cuba dilakukan oleh Bison RC sebentar tadi.
jaya dipatahkan oleh pertahanan mantap yang ditunjukkan pasukan Senawang RC. Balik Seram Down milik SWG. Terus kepada main di hujung sana. Gagal mencari support. Scrum down milik pasukan Senawang RC di penghujung separuh segi dua ini, dengan kelebihan masih lagi milik Bison RC yang dihadapan dengan 5 mata. 12-7. Senawang RC masih lagi mencuba untuk dapatkan tambahan mata. Penalti untuk pasukan Bison RC. Dapat kita lihat ada salah seorang pemain perlu diberikan sedikit perhatian, sedang mengalami kecederaan di situ. Nah, sekaligus bijak main ini menamatkan terus perlawanan dengan kemenangan milik pasukan Bison RC. Berjaya menewaskan Senawang RC 12-7. Ini ucapkan Bison RC berjaya mara ke semi final Tigri Cup antara